Pelakon Angeline Tan banyak mendalami tentang agama Islam melalui video ceramah Mufti Perlis iaitu Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin atau Dr. Maza di internet. Disebabkan itu juga, suaminya iaitu pelakon dan pengarah tersohor Sabri Yunus 62 berhajat agar pernikahan mereka disempurnakan oleh Dr. Maza. Memetik media M-Star, kata Sabri, dia dan isteri bersyukur kerana Dr. Mazhar memberi persetujuan atas permintaan mereka setelah mendapat bantuan seorang rakan, malah majlis pernikahan itu dilakukan di kediaman mufti itu di Perlis. Saya banyak dedahkan isteri tentang agama Islam melalui video ceramah Dr. Maza, daripada situ dia mendalami ilmu agama, jadi apa salahnya kalau saya mahu beliau menyempurnakan pernikahan kami. Selepas Angeline memeluk Islam, saya nyatakan hasrat tersebut kepada seorang rakan dan alhamdulillah dia uruskan semua, katanya ketika dihubungi M-Star pada Sabtu. Dalam pada itu Sabri memberitahu Angeline memeluk Islam pada 26 September lalu di Kelantan. Bercakap tentang nama Ardini, Sabri berkata dia sendiri memilih nama tersebut hanya dalam tempoh 2 minit selepas isterinya sah melafazkan syahadah. Dia tahu tujuan kami berkawan rapat adalah untuk berkahwin, jadi selepas peluk Islam kami tak tunggu lama bagi meneruskan pernikahan ini. Kami rancang majlis dalam masa singkat dan semuanya berlangsung dalam serba sederhana sahaja. Ardini itu saya sendiri yang pilih selepas pihak pejabat agama minta kami pilih satu nama untuk didaftarkan. Dalam tempoh 2 minit sahaja saya jumpa nama itu dan maksudnya adalah isteri yang menyayangi, ujarnya. Saya tak pernah tutup hati berkahwin lain selepas isteri meninggal dunia, namun tidak pula saya mencari. Apabila kembali rapat dengan Angeline, hati mula terdetik sebab kami sudah lama mengenali dan tahu hati budi masing-masing. Sebab itu saya banyak libatkan dia dalam produksi saya supaya kami jadi lebih rapat, jelasnya. Untuk rekod, Sabri Yunus pernah mendirikan rumah tangga dengan Norayar Muhammad Yusof, bagaimanapun meninggal dunia akibat kanser pada Ogos 2007 dan mereka dikurniakan 3 orang cahaya matanya. Sementara itu Angeline pula mempunyai 2 orang anak hasil perkahwinan terdahulu. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.